Rapat hari ini adalah rapat awal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Kabupaten Rokan Hulu. Dan kita hari ini pertama menjelaskan tugas-tugas dari kepanitiaan. Panitianya ada di 3 tingkatan, panitia tingkat kabupaten, panitia di tingkat kecamatan, dan panitia pelaksananya di tingkat desa. Kita hari ini menyepakati dengan seluruh panitia bahwa pertama tahapan Pilkades ini sudah mulai besok, dan sekretariat kepanitiaan ada di DPMPD. Tentunya kita akan memulai sosialisasi ke seluruh desa. Ada 19 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak di tahun 2021, dan nanti puncak pelaksanaan hari pemungutan suara itu berada di tanggal 2 Desember 2021.